Assalamualaikum, saya pengacara Alia dari Sosta Channel dalam Awani Junior. Kali ini Alia berada di lokasi pelepasan tuntung di Kampung Pasir Gajah, Kemaman, Terengganu. Program pada kali ini dianjurkan bersama TCS Malaysia iaitu Turtle Conservation Society of Malaysia atau Pemuliharaan Tuntung Kura-Kura dan Penyu Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan liputan yang kami sediakan. Nama saya sekarang ialah Dr. Cheng atau lebih dikenali sebagai Mek Tuntung. Okey, Miss, boleh ceritakan sedikit mengenai program yang diadakan pada hari ini? Hari ini kami adakan program pelepasan tuntung tahunan di Kampung Pasir Gajah, di mana 100 ekor tuntung yang berumur setahun dilepaskan ke dalam Sungai Kemaman. Anak-anak tuntung ini didapati ditetaskan dari telur yang kami kutip di Sungai Kemaman pada bulan Februari dan bulan Mac awal tahun. Selepas pengeraman selama 2-3 bulan, anak-anak tuntung menetas keluar, kemudian kami pelihara di kampung. Kemudian setahun selepas itu, yang seperti hari ini dia besar sedikit, kami lepaskan dia ke dalam Sungai Kemaman. Dan diharapkan melalui program pelepasan tuntung ini, tuntung-tuntung ini akan membesar menjadi dewasa, menjadi matang. Kemudian 20 tahun akan datang, dia akan naik kembali untuk bertelur. Okay, thank you, Miss. Sama-sama. Bye. Sebenarnya, Alia sangat bertuah kerana Alia dapat melihat sendiri cara-cara melepaskan tuntung di sungai. Jom! Kali ini, Alia sendiri berpeluang untuk melepaskan tuntung ini. Sebenarnya begitu penting untuk kita menjaga kebersihan sungai dan laut untuk mengelakkan kepupusan penyu dan tuntung. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Saya pengacara Alia melaporkan untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye.